Oke guys, balik lagi di channel Nanang Sukaryono. Otot lengan yang kuat tidak hanya dapat menunjang penampilan kita guys, tetapi baik untuk kesehatan. Otot lengan yang sehat dan kuat memudahkan kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari kita guys. Untuk membentuk otot lengan hanya perlu waktu 10 menit setiap harinya guys. Ada beragam cara membesarkan otot lengan yang dapat mudah dipraktikkan di rumah guys, dengan menggunakan alat seadanya. Untuk mendapatkan otot lengan yang besar dan kuat memang membutuhkan waktu guys, latihan secara rutin dan tentunya disiplin yang kuat guys. Selain terlihat gagah, otot juga akan memberikan banyak manfaat bagi tubuh guys. Mengutip dari Alo Dokter, otot memiliki fungsi untuk menjaga postur tubuh dan menghasilkan panas tubuh melalui metabolisme sel. Selain itu, sistem otot di seluruh tubuh juga berguna untuk menggerakkan kerangka tulang guys. Itulah kenapa otot dan tulang yang kuat cenderung mampu mengangkat atau menggerakkan benda yang berat guys. Latihan otot lengan merupakan olahraga yang bermanfaat untuk meningkatkan massa dan kekuatan otot sekaligus menjaga kepadatan tulang di sekitar lengan dan bahu guys. Dari segi fisik, memiliki lengan yang berotot akan memudahkan untuk mengangkat barang-barang yang berat guys. Selain itu, juga akan mendapatkan manfaat lain seperti yang pertama meningkatkan metabolisme, yang kedua meningkatkan ketahanan otot, kekuatan, dan memperbaiki tampilan lengan secara keseluruhan menjadi lebih kencang guys. Yang ketiga menurunkan risiko mengalami cedera. Jangan lupa sertai juga latihan dengan menerapkan pola hidup sehat guys, dan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Baik, itulah pemaparan yang bisa saya praktikkan. Jangan lupa subscribe dan share video Nanang Sukaryono. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.